Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jam 8 pagi. Kita mau ski. Hari ini aku mau coba ski lagi untuk yang keempat kalinya setelah kurang lebih 2 tahun yang lalu coba untuk pertama kali. Ski instructor. Are you gonna be patient with me? That depends on you. Everybody arrive at the same time. Yeah, we arrive. So many people. Babe, I'm nervous, babe. Look at the babies, take example on them. I'm not a baby. Learn from the babies, they're good. You learn from them. And this you already know how to use it. Oh my god. Can I zoom this? I have to take that thing going up. Oh, it's very slippery. Okay. The wrong thing is that we didn't take this one off. The what? Oh. Wah, rame banget nih. Lihat ya. I'm so nervous. Jujur aku nggak tahu caranya terlihat keren dengan kostum ski ini. Alih-alih terlihat keren, aku malah kayak ikan teri dipakein helm ya. Udah gitu nggak bisa lagi main skinya. Malu-maluin ya. Nah tuh gegayaan, padahal mah skinya belum canggih. Yeah, very good. Nah ini nih kelihatan keren nih, nggak pakai jaket nih, jadi nggak kelihatan gemuk. Setelah sekian purnama, baru dapat pujian dari si Patrick. Disiul-siulin artinya dipuji. Tapi nggak boleh bangga dulu, ini masih tahap awal, masih beginner. Jadi mesti banyak belajar. Nah, tuh kan? Tuh, nabrak net deh. Ini nih, canggih nih. Eits, tapi ini suami saya, bukan saya. Nah, kalau aku tuh jatuh. Aduh, ini udah males deh ceritanya, kebanyakan jatuhnya daripada suksesnya. He's going to show me. Let's see. Okay. Let's go up. So how far I go? There. Thank you.
setelah beberapa kali percobaan, aku sukses nih. Aku nggak jatuh-jatuh dan aku nggak nabrak. Tapi rasanya kok masih kurang smooth ya. How far this thing go? That's the end there. On the top. Okay. So it's really, really small. Nah, ini namanya ski lift nih. Aku udah pernah nyobain satu kali dan alhamdulillah nggak jatuh. Tapi tetap aja semakin tinggi semakin deg-degan. So, I'm proud of myself. Also, I already managed to use this, and that's my private instructor. See, he's supposed to look front, but he's just like act. Look at me. And we're gonna go down there. And it's my ski. Almost there. Walaupun kelihatannya mudah, tapi jujur ini susah teman-teman. Karena butuh koordinasi antara pikiran, kaki, dan telapak kaki. Jadi penuh konsentrasi dan harus sering-sering latihan. Supaya lancar dan supaya nggak takut lagi akan ketinggian. Dan supaya gerakannya semakin smooth kayak kita naik sepeda aja gitu. Jadi natural. Only cheese and pickle. Stop. You ask what time it is, babe. I don't know what time it is now. 11:03. That's my ski instructor. Private. And it's free. But needs a lot of patience. Oh my god, this baby look very... Which one? This one? Iya, aku suka heran sendiri kalau ngeliat anak-anak kecil ini jago banget main skinya. Mereka 1,5 tahun, 2 tahun, tapi skinya udah kayak profesional. Anak-anak umur segini tuh udah pada bisa jalan belum ya? Tapi mereka skinya udah jago banget. So far I'm happy because ada progress, nggak jatuh-jatuh. Ternyata rame banget. Lihat ya. Semakin siang semakin rame. So, aku udah main skinya. Jadi udah sekitar hampir 3 jam ya. Udah belajarnya sekarang nunggu di mobil karena sekarang Patrick dia lebih mau melang-lang buana. Yang kalau lebih advance jadi aku nunggu di mobil di tempat yang hangat. Capek teman-teman, walaupun dingin tapi kita tuh keringetan juga ternyata main ski. Did you have fun? Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai dengan selesai. Sekarang kami mau pulang. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe.
Jangan lupa untuk komen dan share juga ke teman-teman kalian. So basically, karena suara radionya kenceng banget, aku harus pakai voice over. Aku mau ngucapin sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy and happy and see you again next time. Dadah!